ruang untuk anak-anak bagi generasi muda kita. Bagaimana yang disinggung oleh Pak Menteri Menko tadi, kami juga tetap memberi ruang dan tetap memberi pelayanan kepada anak-anak generasi kita. Terutama kabar di sisi pendidikan usia sekolah masih rendah. Nah, oleh karena itu, kami jajaran pemerintah provinsi tetap berkomitmen untuk anak-anak kita Indonesia. Terima kasih. Baik, mari kita beri applause untuk Provinsi Kalimantan Barat. Kepada KPAI yang telah menginisiasi anugerah tahun 2020 ini, mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi kita semua untuk lebih berkomitmen memberikan perlindungan terhadap anak-anak Indonesia. Nah, tadi bocoran sudah disampaikan, salah satu anugerah diberikan kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Mudah-mudahan ini menjadi pemicu penyemangat tentunya harus mempertanggungjawabkan anugerah yang diberikan kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan.